Hampir 2 bulan pasca oplos di Korea, Sarwendah sudah tak sungkan lagi melakoni berbagai jenis olahraga kesukaan. Seperti yang terlihat kemarin, bersama Onyo putranya, Wenda tampak energik mengikuti setiap ragam gerakan yang cukup menguras tenaga. Sebagai pejuang Kista, pilihan hidup sehat dengan disiplin berolahraga memang sebuah keharusan bagi ibu tiga anak itu. Sambil menanti kapan waktu yang tepat untuk pengangkatan kista di otaknya tersebut. Kalau operasi sih dokternya kalau bukan urgent banget, selama dia nggak membesar, ya dia diemin dulu aja di otak. Maksudnya ya kita hidup berbarengan aja lah gitu kata dokternya. Karena kalau sampai tindakannya nggak berjalan dengan baik gitu kan, itu bisa terjadi kelumpuhan gitu loh. Resikonya tuh kelumpuhan, terus kalau nggak benar-benar kayak ya nggak bisa jalan, ya lumpuh lah gitu. Jadi ya lebih baik kalau emang nggak gitu-gitu sakit banget atau mengganggu aktivitas, ya jalankan aja barengan gitu. Kalau migran ya migrannya super parah gitu loh, kayak benar-benar migran dan berhari-hari gitu, dan kayak kadang minum painkiller hilang, kadang nggak hilang. Jadi ya udahlah, mulai harus dibawa happy. Kalau kata dokter jangan stres, itu yang paling penting ya kan. Jangan stres, terus udah kayak gitu harus dibawa happy gitu. Di awal-awal dulu ketika mendengar vonis kista di batang otak, Sarwendah sempat down. Namun tidak lagi untuk sekarang. Bila hadapi kista otak saja sudah tenang, lantas baginya mendengar berbagai sindiran warganet pasca oplas bukanlah sesuatu yang besar. Walau terkadang ada yang begitu menyelekit. Bingung juga dengerin komen netizen, salah. Dengerin komennya apa? Dibilang matanya kayak panda. Terus kalau tiap kali live kayak sayu ngantuk terus. Padahal kan itu karena mata aku udah turun di sini, terus di sini celong banget. Ini kan ditambahin lemak dari badan sendiri pindahin ke muka, otomatis kan pasti ada proses bengkaknya, ini aja tuh sebenarnya masih bengkak. Ya, Sarwendah memang termasuk cukup terbuka dengan semua intervensi kecantikan yang baru saja dilakukannya belum lama ini. Satu kejutan baru bahkan dibuka Wenda, padahal tak banyak disebut akun-akun gosip selama ini, yakni soal botoks bibir yang dilakukan di hari-hari terakhir operasi. Mereka tuh suntik botoks di mulut supaya mulutnya tuh kalau diem aja gini, senyum kelihatannya. Nah itu aku dibotoks pada hari terakhir sebelum aku pulang. Jadi kalau kayak gini, ini aku diem ya, senyum. Konon dengan operasi botoks akan memberi efek senyum meskipun orangnya dalam keadaan diam. Akan tetapi efek magic ini sepertinya tak begitu jalan bagi Wenda yang doyan makan dan banyak bergerak. Tapi ternyata gak cocok kalau buat orang yang suka makan kayak aku ya. Kan kalau misalnya mungkin orang-orang artis-artis Korea atau orang Korea cuman butuh gini doang. Kalau gua kan ngoceh mulu ya. Jadi di sini ya kelihatannya kagak gerak. Kaku. Jadi kaku gitu. Jadi kalau orang bilang itu gara-gara operasinya salah, gara-gara botoks. Jadi kayaknya kalau orang Korea kan emang makannya gini, ya nggak bisa. Kalau di sini kan makannya sedap gitu ya kan. Jadi ya akhirnya ini. Tapi kalau sekarang kan udah mendingan gitu. Jadi ya oh ternyata ada beberapa perawatan yang kayaknya oh ternyata nggak cocok. Lagian kan kalau botoks itu kan bukan OP jatuhnya sebenarnya. Hingga saat ini secara keseluruhan, hasil oplas dengan biaya yang diakui dari kantong sendiri tanpa endorse ini belum sepenuhnya akan terlihat karena masih dalam proses pemulihan atau recovery panjang. Tak banyak yang tahu beberapa bagian wajah Sarwendah rupanya masih baal atau mati rasa. Jadi kalau diginiin nggak berasa. Kayak berasanya kayak kesemutan gitu. Jadi ya kalau dilusin nggak berasa ya? Nggak. Jadi ini kupingnya juga masih mati rasa karena kan dijahitnya dari sini sampai sini gini. Nah kenapa? Karena justru beda kalau orang yang berisi atau gemuk gitu ya, mungkin dia perlu menghilangkan lemak. Kalau aku tuh yang lebih kurus, mungkin dia tuh udah nggak bisa ngilangin lemak, dan karena udah mulai berumur ya Bo, gravitasi, jadi kulitnya turun. Jadi di sini tuh ada kulit tambahan, jadi harus dikencengin gitu. Ya bukan, ya lebih pede pasti gitu, karena kan kelihatan di sininya nggak begitu celong gitu kan. Jadi sebenarnya struktur muka aku nggak ada yang aku ubah, cuma nambahin lemak yang dulunya ada udah hilang gitu. Jadi ya nggak ada yang kayak gimana. Kalau orang ngatain aku sih, aku nggak ada mikirin apapun. Ngatain dance malah gue kaku-kakuin, tambah kaku ya kan. Ya nggak apa-apa, itu kan namanya amal ya, bikin orang lain ketawa ya nggak sih. Hasil maksimal kabarnya baru akan kelihatan setelah 6-12 bulan.
Dan sejauh ini Sarwendah masih optimis dan positif bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Minimal banget 3 bulan. 6 sampai 12 bulan itu udah paling maksimal hasilnya. Jadi kan butuh proses. Ya istilahnya lu kejedot aja deh. Kejedot aja biru. Biru aja hilangnya kayak seminggu, dua minggu. Apalagi ini gitu. Mikirin sakit saja sudah tak sempat lagi, apalagi pusingin ocehan netizen. Anak-anak adalah sumber semangat, hingga Sarwendah mengaku sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun tak mungkin akan menyerah. Sakit-sakit, tapi kalau melihat anak kayak gitu, anak masih kecil ya pasti ya semangatnya banyak lah. Bun, cewek juga kalau nasi goreng pasti mau, Bun. Padahal maunya udah punya pacar belum? Belum. Kan baru masuk kuliah, teman-teman udah. Teman-teman, kalau teman-teman mah ada, tapi kebanyakan itu teman-teman cowok karena kan. Udah kenal terus dia. Iya, karena kan aku suka bola kan, jadi teman-temannya itu di kuliahan baru aku tuh pada bola semua gitu. Jadi aku seneng banget ketemu teman-teman yang hobinya sama. Jadi aku kalau misalkan setiap hari Jumat tuh udah pasti udah main sama mereka gitu. Bagus ketemu teman-teman yang punya hobi yang sama. Seperti host insert juga cowok-cowoknya punya hobi yang sama. Main bola ya, sepak bola, futsal. Enggak, ngomongin orang. Mengambil hikmah. Ya kan. Kita gak pernah ngomongin orang, kita cuma fakta yang tertunda. Betul. Itu. Oke, sehat-sehat selalu ya di sana, Ciwen. Amin.